ambil yang ini aja. Nah, teman-teman gabungkan aja di pin berapa ini? Pin 3 benar enggak sih? Oh iya benar. Pin 3 sama pin 4. Oke. Okay. Pin 4. Nah, sekarang kita ambil ini trapo saya dapat dari power amplifier merek Pioneer. Ya, bisa dari Malaysia biasa nih. Ini trapo lumayan buat dibikin power. Ini kita akan menentukan letak AC 220-nya di mana ya. Ini langsung ke tutorialnya langsung ya. Ini TAM. Oke. Jadi pertama teman-teman, kita tentukan dulu mana primer, mana sekundernya ya. Jadi teman-teman, cirinya untuk menentukan mana lilitan primer, mana lilitan sekunder ya, teman-teman bisa melihatnya dari ukuran emailnya. Nah, di sini ukuran emailnya itu lumayan gede ya. Sedangkan di sini tuh kecil ya. Nah, bisa dipastikan yang ini itu ini sekunder, yang ini primernya. Nah, di sinilah kita menit tempat mencari letak di mana 220-nya, karena trapo ini itu menggunakan tegangan 110 ya. Kok trapo nggak ada 220-nya gitu. Ya kan di negara kita pakai 220. Saya nggak tahu di luar daerah. Kadang di negara lain juga pakai 110, ada yang pakai ya itu sih 110 biasa dipakai. Nah, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Gimana cara nentuinnya? Oke. Okay. Nah. Ini teman-teman pertama itu teman-teman ini dulu cari mana yang satu kawat email yang ke pin, ke salah satu pin ini ya. Cari yang satu kawat email, karena itu yang akan nanti menjadi awal lilitannya atau akhir lilitannya. Nah, di sini nah ini saya liatin teman-teman ya, mungkin kurang jelas ya. Karena di sini dia pakai apa ini? Lem apa enggak tahu saya. Nah, ini satu ya. Ini email kawatnya satu. Ini dua. Ini mungkin enggak kelihatan ya. Ayo fokus. Nah, ini dua ya. Ini dua, terus ini satu. Ini satu. Ini dua, tuh dua. Nah, jelas sekali dua, ini juga dua. Nah, ingat teman-teman ya, mana yang dua, mana yang satu. Nah, terus kalau udah kayak gini teman-teman nih. Nah, di primer ini dia mari kita ukur aja langsung ya, kemana dia terhubung. Jadi yang saya maksud satu, cari yang satu kawat email itu artinya itu yang nanti itu tanda bahwa dia itu antara di awal lilitan atau akhir lilitan gitu. Kalau yang dua itu berarti dia kayak center tap gitu, CP nya gitu loh, kayak pembagi pemecah tegangannya gitu. Oi, goyang. Oh, slow, yuk capcus teman-teman nih, kita langsung OTW. Pertama teman-teman nih, yang satu tadi itu mana dia? Yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini nggak ikut ya. Nggak ikut nih, ini yang satu. Kita dari sini nih, satu nih. Karena mana yang satu itu, cari. Nah, ini yang satu ya. Kita cari satu. Teman-teman ukur, nih, ohmmeter. Kita ke 200 ohm dulu. Nah, teman-teman cari. Nah, waduh, nggak benar nih. Error. Nah, teman-teman nih, ini kan tadi yang satu nih, saya tandain ada meh, ada teman-teman. Nih. Teman-teman ukur, lihat sambil lihat apometer ya. Nih, satu. Terhubung, oh bukan. Nah, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Ini nyambung ya, nyambung. Nah, terus ini nyambung. Ini nggak nyambung. Nyambung. Oke, nyambung ya. Nah, nyambung. Ini saya tulisin teman-teman ya, biar teman-teman nggak puyeng. Ini banyaknya kan 7 pin nih. 1
2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 7. 7 pintu lu nah. Nah, yang tadi kan kita ukur di sini pin 3 ya, pin 3. Ini pin 3 ini dia nyambungnya ke pin 3. Oke, dia nyambungnya ke sini. Ini ya, yang setante ini berarti dia nyambung sama yang di sini. Nah, oke. Kita lanjut ke yang sebelah, yang satunya ya, yang enggak nyambung-nyambung tadi itu. Itu pasti sisanya itu yang nyambung semua lah itu. Nah, ini yang ini ya, ini udah nyambung, ini ke sini sampai ke sini ini nyambung nih, nyambung. Nah. Saya tandai teman-teman nih, saya tandai dulu mana yang saya tandain yang lilitan 1, ini lilitan 1 ya. Yang artinya satu email, satu kawat lilitan. Nah, sekarang kita ini yang kosong-kosong. Nih, 1. Ini yang jelas ya, udah enggak nyambung ya karena lilitan. Nih enggak nyambung wajib ya. Nih. Ini enggak nyambung ya wajib. Nah, ini nyambung. Ini nyambung. Nah, teman-teman, sisanya nyambung ya, sisanya ini. Berarti saya tandain nih yang nyambung-nyambung ini. Yang nyambung-nyambung ini 1 2 3 4 nyambung. Berarti di sini teman-teman di primer ini dia terdapat 2 lilitan. Untuk cari aman, saya juga enggak tahu ya, matinya saya juga kehilangan jejak di box-nya itu kayak gimana anu letak-letaknya itu. Kita karena kita kehilangan jejak, jadi kita cari amannya itu kayak gini. Teman-teman gabungin aja 2 lilitan ini. Karena bakalan aman juga ya, tetap aman dia. Teman-teman gabungin aja karena ini 2 lilitan kan? Ini 2 lilitan. 2 lilitan. Teman-teman karena pertama cari yang satu email itu dulu, mana dia? Ini ya, 1 2 mana dia lagi? Satu email. Oh, ini nih. Satu email satandin biru di sini. Yang satu email itu. Nah. Yang satu email mana lagi? Ini satu email. Ini satu email. Satu email. Oh iya benar, satu email. Nah, karena kita udah tandain ya. Tutup. Kita tutup teman-teman nih, kita tutup. Ntar habis lagi nih. Mana nih tutupnya, aduh. Sabar ya teman-teman, sabar ya. Jangan di-skip videonya biar teman-teman juga dapat ilmunya. Nah. Sekarang oh iya, kita ke ini. Ke ininya. Sekarang ini kan nih, saat ini lilitan satu lilitan ya, satu lilitan. Nah, karena ini satu lilitan, karena ini bagian ini kita bagian sini dulu ya, bagian sini ambil satu lilitannya di sini. Nah, nih. Teman-teman ambil di sini aja. Nih. Ini ya, untuk awal lilitan yang biru di sebelah sini, ini awal lilitannya. Ini awal lilitannya, kita ambil salah satu intinya. Salah satu kita ambil ya. Yang lilitan merah kita ambil yang ini aja. Nah, teman-teman gabungkan aja gitu, thread gitu kan. Nah lalu teman-teman tanda-tandain ini aja yang lilitan satu. Jadi teman-teman ambil aja AC-nya lewat sini. Nah, yuk kita coba aja langsung. Nggak usah apa. Coba aja langsung ini saya siapin udah kabel jumper ya. Di pin berapa ini? Pin 3. Oh iya benar. Pin 3 sama pin 4. Oke. Okay. Pin 4. Nah, sekarang kita AC code-nya mana nih? Ini bahasa AC code ini. Bahasa ini ya. Service center anu service apa bengkel resmi. Nah, kita coba ini, kita coba. Oke, siap. Untuk sekundernya juga teman-teman ya bisa menggunakan cara ini untuk mana lilitan pertamanya untuk mencari titik tegangan tertingginya juga bisa. Ini ntar kita lihat, berapa tegangan tertingginya trapo ini ya.
karena di sini dia kayak apa ya, kawat emailnya tuh dua, di sini dua ukuran nih. Di sini yang paling gede ini kita buat buat power nih, mantep nih, lumayan nih buat ngangkat 12 in kali dua juga udah bisa nih. Nah, kita pindah ke AC dulu. Teman-teman yang nggak tahu cara menggunakan apometer, di video saya yang lainnya juga udah saya bikinin, silakan teman-teman tonton di atas ini. Nah, tonton, kita pakai yang 200 cari aman, karena saya yakin tegangannya lebih dari 20, karena ini untuk power amplifier ya, biasanya lebih dari 20 yakin saya, apalagi ukurannya kayak gini segede ini nggak mungkin 18 volt tegangannya. Nah, udah ya, udah saya cok. Oke, kita langsung ukur aja. Ukur, mana nih lilitan pertamanya. Oke, ini satu ya, lilitan satunya, lilitan yang kawat email gede-gede ini. Teman-teman jelas gak sih lihatnya? Ntar ya, saya turunin dulu videonya. Nah, ini ya, nih gede-gede nih yang kawat emailnya gede-gede tuh teman-teman ya, lihat aja dah, lihat dah video, lihat dah videonya. Nah, oke, kita langsung ukur aja ya. Satu, itu dapat nggak? Jelas nggak? Oke, jelas ya. Jelas ya, jelas ya. Oke, jelas. Oke, ini kita ukur nih. Nah, kita dapat tegangan nih, bener dah. Ini 11 volt, ada ya 9, 24. Nah, ini lumayan gede nih. Berapa ini? Sorry. Oh ya, bener. Nah, 32 ya, 32 mana nih tertinggi. Ah, ini 30 dapat 31. Oh, ini satu lilitan juga nih. Nah, dapat, wes mantap, 45. Kita dapat tegangan 45. Ini lumayan nih kalau dibikin power nih, mantap dah suaranya nih. Terus juga bikin video bikin power teman-teman ya, bikin amplifier. Jangan lupa teman-teman subscribe channel ini, karena di sini kita full kayak apa ya, belajar secara orang awam ya. Ya bener teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, yang udah nggak skip-skip, alhamdulillah ya teman-teman. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya, biar saya juga semangat bikin videonya, bikin tutorial yang lainnya, karena di sini masih banyak juga tutorial yang bakalan saya bikin. Teman-teman jangan lupa subscribe. Oke, teman-teman. Belum saya cabut coknya nih. Nah, udah ya. Udah. Oke, mantap.